escenario guitar. Thank you.
Thank you.
Kembalinya kami adalah suatu langkah yang besar. Mungkin selama 7 tahun kami patung, kami tidak melakukan kegiatan bersama-sama, bahkan kita juga jarang untuk bertemu, mungkin ini setahun sekali. Dan selama 7 tahun itu kita mengalami banyak sekali pelajaran. Pelajaran di mana kita harus melewati semua yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin dulu kita tidak pernah merasakan rasa kehilangan, rasa kepedihan, rasa ditinggalkan, rasa susah, semuanya belum pernah kita rasakan selama karir kita. Tapi begitu selama 7 tahun kita banyak belajar mengenai hal-hal tersebut, bahwa semuanya ternyata berjalan seiring. Ketika kita mengalami kesusahan, di depan kita pasti akan ada kebahagiaan. Gimana kita ada kehilangan, nanti kita akan menemukan sesuatu yang baru. Dan kita yakin semua bahwa semua yang di sini punya semangat yang sama, punya semangat reborn. Kenapa kita memakai nama reborn? Karena sebagai pengingat bahwa kita pernah ada di bawah, di titik yang paling bawah, di mana kita tidak kehilangan kepercayaan diri, namun kita yakin dengan komitmen bahwa kita ingin melanjutkan mimpi yang terputus di sini kita kembali. Semoga reborn ini bisa menginspirasi kita semua dan semua bisa terwujud dalam sebuah harmoni. Belajar jam
Now, please tell me love of my life.
Terbaik dan kita mesti relakan.
Saya boleh minta bantuan yang punya lampu handphone dinyalakan malam ini biar malam ini semakin syahdu. Luar biasa. Harapan
Oh!
Terima kasih sebesar-besarnya kepada Sampoerna Ervine, Lanut Sam Hempinga, Torabika Cappuccino, CGV, Telkomsel, Giga Organizer, seluruh komunitas kreatif Lombok. Terima kasih untuk dukungan supportnya selama ini. Kita reggae dulu sebentar ya. Aku tak bermaksud membuatmu.
Tiki dikasih. Padahal MC mau minta. Satu. Dapat satu. Ini saya salah menang sama Bang Fadli. Sama Bang Fadli. Bang, oh, siap. Bang, salaman dong, Bang. Oke, kita maju dulu. Semuanya maju dulu, kita maju dulu. Boleh lebih rapat lagi. Rapat lagi, kita pinggir ya, Sinta ya. Iya, silakan untuk Sobat Padi. Ini momen yang sangat luar biasa setelah belasan tahun lamanya Padi datang ke Lombok. Akhirnya di awal tahun 2019 berkat Zamburna Eva. Thank you Sensation 2019. Yeay. Oke, tunggu dulu dari Lanut. Lanut juga pengen foto bersama. Lanut, oke, perwakilan dari